Jadi biasa kalau aku, oh nampak besar keramak lori dekat corner, laju mampus. Hei, okay, okay. So, laluan Seri Tanjung ia bermula apabila kita daripada arah Muar, kita akan melalui Jalan Bakri. Ya, persimpangan Jalan Bakri ini kita boleh lalu daripada bypass ni ke arah Melaka, kita belok kiri. Kalau daripada Muar, kita akan terus sajalah. So, ini adalah laluan Jalan Bakri. Jalan ini kalau kita terus saja, kita akan sampai ke Pekan Bakri. Kalau yang siapa pernah sekolah dekat MRSM Bakri ke apa ke, tahulah jalan ni. Dan kalau kita terus lagi daripada arah jalan Pekan Bakri tu, so kita boleh terus straight, kita akan terus sampai ke Parit Sulong dan terusnya boleh sampai Yongping Batu Pahat. Ini adalah info general saja untuk anda yang tidak pernah tahu laluan untuk ke Batu Pahat dari arah Muar. Okey, kita berhenti dahulu, kita akan tunggu 1 minit. Okey, kanan ini biasanya aku akan pergi. Kalau nak pergi ke Aircon Safe, kita akan belok kanan lah. Kalau tak nak pergi Aircon Safe, kita terus saja. So kita sekarang ni, fokus kita adalah kita nak pergi ke Jalan Seri Tanjung. Jalan Seri Tanjung adalah jalan shortcut daripada Parit Jauh untuk pergi ke Bandar Muar tanpa melalui Jalan Temenggung Ahmad, jalan yang tengah tu. So Jalan Seri Tanjung ni adalah jalan yang popular lah. Masa kecil-kecil memang jalan ni menjadi jalan pilihan kalau nak ke Bandar Muar, sebab kita tak akan lalu jalan yang besar tu, Jalan Muar Batu Pahat di sebelah luar sana. Jadi lajulah. Penempatan pun tak berapa ramai sangat, ada juga tapi tak banyak, macam busy macam jalan yang Muar Batu Pahat. So far so good saja jalan dia. Okey, kita terus fokus kepada laluan kita. Kita nak menghala ke Jalan Seri Tanjung. Oh, boy, motor. Wow, oi. Hai, hai, hai. Ni apa benda pula ni duduk tengah jalan. Hai, bina wear betul lah. Inilah dia masyarakat kita ya, tuan-tuan. Kalau kita lalu jalan di area Muar ni, kita akan berhadapan dengan situasi sedemikian. Teruskan perjalanan, kita akan masuk ke persimpangan di hadapan nanti. Persimpangan untuk masuk ke dalam Jalan Seri Tanjung, jalan yang merupakan jalan shortcut daripada Parit Jawa untuk ke Muar. Yeah, Seri Tanjung. Memang jalan ni nostalgia lah bagi aku. Nak ke arah Muar, oh, jalan ni menjadi pilihan dulu-dulu. Kalau balik ke Parit Pali, Parit Jawa pun, kita pilih Jalan Seri Tanjung ni sebagai alternatif jalan. Kita akan lalu bandar lah, kita akan lalu jalan kampung ni, lagi cepat dan efisien katanya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alright, jom kita perhatikan fizikal jalan ini. Okey, jalan ini tidak terlalu besar, dia agak menguncup saja, kecil macam ni. Bahu jalan dia besarlah juga kan, tapi tak nampak sangat nampak. Bahu jalan dia tak landai tau, dia macam terus curam masuk ke parit. So jalan ni memang jalan antara yang deadliest jalan lah. Selalu sangat berlaku kemalangan maut dekat sini, memang sangat-sangat kerap berlaku. Okey, laluan ni straight saja, tak ada traffic light lagi. That's why kebanyakan kereta yang nampak, kereta dah mula untuk memotong, kereta dah mula untuk take over masing-masing punya position. Ada jalan, ada dia jalan kampung sebenarnya. Ada penduduk yang memang naik kereta perlahan gila. Oh kak, jogging kak ah? Oh, petang-petang jogging, terbaik ah. Jaga kesihatan, time-time PKP ni kan, takut pada naik. Okay, so kita teruskan lagi perjalanan. Jalan dia dah straight saja. Hanya ada beberapa tempat yang ada corner. Sekarang ni kita nak tengok lokasi yang mak aku cakap tu, lokasi pembaik pulihan pipe di persimpangan Sempang 4 Jalan Seri Tanjung katanya. Jom kita perhatikan kalau ada lah. Sebab sekarang ni rumah memang tak ada air ya. Malam nanti 9.30 malam baru okey katanya. Right, kita teruskan lagi perjalanan. Jalan dia ni, kalau dulu kecil lagi lah sebenarnya. Sekarang ni dia dah besar sikit. Kalau dulu lagi kecil, memang muat-muat kereta je. Bahu jalan besar sikit. Yang ni bahu jalan dah nampak kecil lah. Nampak bahu jalan dia agak condong curam ke bawah. Dia tak macam bahu jalan-jalan yang biasa tu.
Jalan ni memang agak rare sikit. Okey, sikit lagi nak sampai ke. Oh ya, kenapa kepala dia singit? Naik motor kepala singit. Macam ni ah. Oh. Kepala singit. Okey, ha, the only one corner yang amat berbahaya dekat sini. Jadi biasa kalau aku oh nampak besar geramak lori dekat corner laju mampus. Hey. Biasa kalau kat corner dekat sini memang aku slow. Memang aku tak laju lah, memang slow. Kat sini lah laluan yang banyak berlakunya, kereta terbabas, ha, macam-macam lah. Okey. Ha, ni persimpangan sempat 4 Jalan Bakri. Tengok mana pipe pecah. Dia orang kata betulkan dekat kawasan ni. Oh, tengok kereta ni. Hai. Tak ada pun. Belah sana kot. Tak ada lah. Bukan kat kawasan ni lah. Belakang sana kot. Alhamdulillah kita fokus pada jalan ni. So jalan ni mengambil masa lebih kurang dalam 5 minit. Rakaman lebih kurang dalam 6 minit dah. Lebih kurang 5 minit lah sebenarnya. Daripada jalan saya ujung sana nak ke ujung sana 5 minit saja. Jalan Seri Tanjung Abai Jawa 7 km. Oi, dekat sini pun banyak lah sebenarnya. Kalau tengok jalan dia, di setiap laluan persimpangan tu ada bukit sikit, ada berbukit. Dan sangat berbahaya untuk motor yang laju, boleh terbabas kadang-kadang. Oh. Dan kalau tak silap, orang kampung aku pernah meninggal dunia di jalan ini disebabkan kemalangan. Kejadian berlaku sekitar tahun 90-an. Masa tu aku darjah 6 ke darjah sekolah tingkatan lah. Aku tak ingat lah. Tapi dah lama lah dulu. Orang kampung sebelah, dan dia adalah saudara kepada aku juga, meninggal dunia disebabkan oleh kemalangan kat sini. Terpapas jelanggah oleh kereta. Sadis. Dan berdoa lah kita supaya roh saudara aku tu disyukuri rahmat dan dimasukkan di kalangan orang-orang yang beriman. Dan juga kita sedarkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa kemalangan di Jalan Seri Tanjung. Mudah-mudahan doa ini akan sampai kepadanya dan memberi kerahmatan kepada roh-roh arwah yang pernah gugur di jalan ini. Bukan mereka hendak kematian itu, tapi telah ditakdirkan. Kita berdoa semoga setiap roh-roh mereka itu dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Amin. Al-Fatihah. Okay. Alright. Teruskan perjalanan sehingga ke hujung jalan ini di Jalan Seri Tanjung. Tempat bermulanya daripada Pekan Parit Jawa. So kita berdoa ramai-ramai. Mudah-mudahan setiap perjalanan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam aku sendiri memang everyday naik motor lalu jalan yang amat sempit ini, jalan yang berbahaya. Kadang-kadang kita perlu beringatlah, sentiasa baca doa. Ya, sentiasa beringat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan setiap perjalanan kita dirahmati dan diberkahi. Tak ada yang kita harapkan selain pada doa sahaja, kerana doa adalah senjata orang-orang mukmin. Okey, teruskan lagi. Kita try untuk potong. Bismillah. Okey, berjaya. Alhamdulillah. Oh, panjang juga laluan dia ni. Aku ingat 5 minit je. Aku rasa dalam lebih kurang 10 km dah laluan dia. Okey, Bayi Jawa 2 km lagi. Dan seterusnya tiba di persimpangan Simpang 3 Seri Tanjung. Okey. Alright, sampai di sini saja video aku pada kali ini, hanya untuk menunjukkan Jalan Seri Tanjung. Bagi siapa yang tak tahu jalan ini, ini jalan shortcut untuk ke Muar daripada arah Pai Jawa, dan shortcut untuk ke Pai Jawa dari arah Muar. Alright, kita belok ke kanan. Bismillah. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.